Halo, selamat siang teman-teman Tribun. Jumpa lagi dengan kami yang akan melaporkan informasi terbaru dari wilayah Pasuruan. Saat ini saya sedang ada di markasnya Barikade Gus Dur Pasuruan. Nah, ini hari ini teman-teman Barikade Gus Dur sedang menyiapkan 1000 porsi makanan ya, yang akan didistribusikan untuk warga NU yang hadir di peringatan satu abad NU di Gelora Delta Sidoarjo. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan teman-teman Barikade Gus Dur. Apa tujuannya mengirimkan bantuan makanan ini yang akan dibagikan secara gratis, dan apa maknanya, makna satu abad NU bagi Barikade Gus Dur di Pasuruan. Ini adalah sejumlah paket-paket yang akan dikirimkan jam 12 siang ini. Sebelumnya juga sudah sejumlah paket makanan juga sudah dikirimkan ke Gelora Delta Sidoarjo. Nah, ini adalah kawan-kawan dari Barikade Pasuruan. Nah, ini ada Mas Muslimin, ini ketua Barikade Gus Dur Pasuruan, Mas Muslimin dan kawan-kawan ini. Mas, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Tribun ini Mas ya, apa yang dibagikan dan apa yang mendasari Barikade Gus Dur akhirnya memikirkan untuk memberikan makanan ya, atau bantuan makanan gratis pada warga NU yang sedang memperingati satu abad NU di Sidoarjo ini Mas. Ya, terima kasih. Khususnya kami sebagai warga NU selalu berterima kasih, mengucapkan rasa syukur atas diberikan kesempatan nyawa yang masih melekat ini ya, bisa memperingati hari satu abadnya itu. Karena kenapa kok kami bagikan ini, mumpung ada nafas yang masih diberi kesempatan dalam rangka momen satu abad ini. Kita kan belum tentu, dua abad kemudian kita masih hidup kan belum tentu. Nah, ini sudah menjadi momen sejarah, kami membagikan, khususnya Barikade Gus Dur Pasuruan membagikan 1000 nasi untuk dikirim ke para jamaah NU ke satu abad di Gor Sidoarjo. Oke, nanti proses pendistribusiannya seperti apa? Apa memang ada apa kloter-kloter khusus atau memang dibagikan ke semuanya? Di sana sudah ada posko Barikade Gus Dur, tepatnya di sisi barat Gor Sidoarjo ya. Di situ sudah ada teman-teman yang menunggu, insya Allah kita distribusikan ke sana. Oke. Okay. Kalaupun nanti tidak sampai karena macet kan, ya kita bagikan langsung ke para jamaah yang datang. Oh, oke, okay. Barikade Gus Dur Pasuruan ini makna satu abad NU bagi Barikade Gus Dur Pasuruan ini apa? Makna yang terkandung, kita senantiasa selalu hidup, selalu menyayangi ya, seperti Gus Dur lah, membela yang benar, dan kita tidak menutup kemungkinan untuk terus menyuarakan perdamaian. Oke, ini mau berangkat ya? Mau berangkat. Oke, semoga sampai tujuan dengan selamat dan nasinya didistribusikan dengan baik. Ya, itu jadi teman-teman, itu obrolan singkat saya dengan kawan-kawan dari Barikade Gus Dur Kabupaten Pasuruan ya, yang hari ini rencananya akan membagikan sekitar 1000 porsi makanan gratis untuk warga NU yang ada di Gelora Delta Sidoarjo. Nah, itu dibagikan secara gratis dan mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan manfaat dan membantu bagi warga-warga NU yang sedang menikmati momentum satu abad NU di Gelora Delta Sidoarjo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ada di sana, silahkan mendatangi posko Barikade Gus Dur untuk bisa mendapatkan makanan gratis hari ini. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa di laporan berikutnya.